Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jom di Blog Channel. Ini seperti biasa kita ada di proyek progres Tol Cisumdawu Dawu di area Simpang Cilet. Dan update untuk hari ini di jalur yang mau ke arah Pengkolan ke arah Pasar Sehat sedang pengeboran. Di sini terlihat sedang ada pengeboran dan ada pengerukan tanah di eskavator. Nah, kebetulan untuk sebelah sananya juga sekarang udah mulai ditutup ya, macet. Ini jalannya agak bergeser ke kanan ya, yang kemudian tanahnya kena digeruk. Cuman ngangkat gitu doang kayak itu. Men, bos. Jalurnya macet nih. Dan ke arah sana udah mau nyambung ya ke sini. Nanti dia ada kegiatan buat pemasangan tiang-tiang yang sambungan dari sana tuh. Yang mau ke arah Cemadang berarti. Oke, udah mulai jadi nih, udah mulai jadi segini. Mantap. Dari Sumdawu. Tinggal nunggu kering atasnya doang. Sedang ada pengerukan lagi nih di sana nih, kegiatannya nih. Yang ini yang di jalur kiri, yang ininya udah rata. Pengaspalan kali ya. Ini sekarang lagi ada garap yang sebelah sana tuh, yang tadi dekat AMC. Ini yang ke kolong yang udah beres nih, kalau nunggu keringnya berarti ya. Ya kita lanjut lagi. Nah untuk di sini tolnya nih udah mulai melingkar. Yang di ujung sana di belakang Pasar Sehat udah mulai melingkar. Yang di sini juga udah dipasang tuh, yang penyangga atasnya udah dipasang sebelah sini. Ya kan? Karena juga udah nggak ada kegiatan lagi, udah mau nyambung ke sana nih, ada 4 jalur kan ke sananya. Oke, udah melingkar anjay, udah ada di atas kan, udah mulai panjang. Udah ada pembangunan tuh. Kamu lingkar, turun.
rangkanya dimasukin ke situ terus dicor ya. Di sini sedang ada pengajaran juga, di sini ada